Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel, nama channel baru saya. Oh, yang kemarin dari channel 15 Ternate, sekarang saya coba ganti dengan Soulmate 8910 ya. Saya sapkan dulu kartunya. Ini untuk pembacaan perasaan dia kepada zodiak Scorpio. Ayo kita sapkan dulu ya. Kartunya bagus-bagus ya. Oke, di sini ada The Lovers. Di kartu The Lovers ini ya menunjukkan bahwa sepertinya dia merasa cemburu ya. Dia cemburu melihat kamu dengan pasangan kamu. Mungkin kamu berdealing dengan orang ketiga ya. Seseorang, kamu punya hubungan lain gitu. Yang membuat dia merasa cemburu. Di sini ada kartu King of Pentacles. Di kartu King of Pentacles ini dia merasa happy dengan dirinya. Beberapa dari kalian juga Scorpio, seseorang merasa lebih baik dia peduli kepada dirinya sendiri, lebih baik dia fokus kepada usahanya, bisnisnya, atau pekerjaan dia apapun itu. Ya, dia memilih untuk fokus mencapai tujuan hidup dia dalam finansial, karir, dan masa depan dia yang lebih baik. Bagi dia, kamu itu adalah sosok yang membuat dia bersemangat dalam hidup ini ya. Kamu adalah seseorang yang membuat dia merasakan cinta gitu, cinta lagi, karena dia sudah lama tidak pernah merasakan hal itu. Bagi dia, kamu juga bisa mengatur dia, membantu dia dalam bekerja sama dalam hal bisnisnya. Dia merasa kamu adalah harapan dan impian dia, ya. Kamu adalah sosok yang bisa mengantarkan dia, yang membina dia untuk mencapai kesuksesan, ya. Dia merasa sangat cocok dengan kamu. Dia merasa kamu adalah soulmate dia, ya. Kamu adalah bintang-bintang dia, kecil. Seseorang, beberapa dari kalian Scorpio, seseorang menaruh harapan kepada kalian dan dia menanti kabar dari kalian. Dia menanti kepastian dalam hubungan ini ya. Namun karena ada orang ketiga di antara kalian, membuat dia sedikit ragu dan kurang percaya kepada kalian. Mungkin di masa lalu kalian pernah meninggalkan dia karena orang ketiga, dan kalian pernah berbohong ya kepada dia, sehingga di sini dia sudah merasa kurang percaya kepada kalian. Beberapa dari kalian juga zodiak Scorpio, seseorang sudah mengumpulkan niatnya untuk memilih kalian, namun dia masih stagnan karena kondisi dia yang belum stabil. Beberapa dari kalian, seseorang ya yang Anda tanyakan ini, perasaan dia sekarang itu dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dia merasa nyaman dari kehidupan dia, dalam kehidupan dia, dan dia juga mulai merasa nyaman dengan kalian ya. Ketika dekat dengan kalian tuh dia merasa ada satu kebahagiaan tersendiri buat dia. Dia merasa bahagia ya jika bersama dengan kalian. Beberapa dari kalian jadi Scorpio, seseorang sangat dia merasa hubungan ini telah berakhir ya. Dia merasa patah hati, sakit hati. Kalian meninggalkan dia karena orang ketiga ya. Tetapi dia memilih untuk melupakan kalian untuk sementara, tetapi dia berharap ya, dia yakin bahwa satu-satu hubungan ini akan berjalan kembali. Buat dia ini hanya sementara saja ya. Dia masih memiliki harapan untuk kembali lagi.
beberapa dari kalian zodiak Scorpio, dia punya banyak keinginan, ingin berkomunikasi dengan kalian, ingin mengutarakan isi hati dia, ingin mengatakan banyak hal kepada kalian, ya. Dan dia ingin mencari tahu apa isi hati kalian, ya. Tapi dia tahu kamu ini punya banyak opsi, kamu punya banyak pilihan, maka dia juga beralih gitu. Dia juga menginginkan yang terbaik buat dia, ya. Makanya dia ingin berkomunikasi, berbicara dengan kalian, karena dia ingin memastikan mana yang harus dia pilih. Dia sedang bingung ya, memilih yang mana gitu. Dia memiliki banyak pilihan antara kehidupan dia, masa depan dia, impian dia, atau kamu. Beberapa dari kalian Scorpio, seseorang sering berdoa tentang kamu, ya, berdoa berharap agar kamu bahagia dengan siapapun kamu. Tetapi dalam hatinya dia berharap agar kamu bisa kembali, bisa menerima dia dalam situasi sesulit apapun, dan menjalin hubungan yang lebih kuat lagi. Namun di sini dia memilih untuk tidak terlalu berharap. Yang penting bagi dia adalah kamu bahagia. Dia selalu mendoakan agar kamu berbahagia dengan pilihan-pilihanmu. Karena bagi dia mencintai tak perlu, tak harus memiliki. Jadi kalau kamu bahagia ya dia juga bahagia. Tapi jika kamu tidak bahagia, dia akan merasa tidak bahagia juga ya. Dia juga bersusah hati gitu. Dia tidak mau kamu itu tidak bahagia gitu. Beberapa dari kalian dia menganggap kamu adalah seorang yang bisa memberikan dia, membawa dia ke, menjemput keberuntungan dia. Kamu adalah sosok yang membuat dia sangat beruntung mendapatkan kamu. Ya, dia mengharapkan waktu yang tepat untuk satu waktu, jika Tuhan memberikan satu keberuntungan untuk dia, maka tujuannya yang diharapkan adalah berjodoh dengan kamu dan beruntung dengan kamu dalam mencapai kesuksesan. Beberapa dari kalian di Scorpio, seseorang ingin datang, ingin menjalin hubungan lagi, mungkin ingin datang, ingin mengutarakan isi hatinya yang sebenarnya, ya, kepada kalian, ya. Beberapa dari kalian mungkin akan dia berniat untuk melamar kalian, ya. Kita cari lagi kartu bantuannya. Kartu bantuan. Saya rasa di sini seseorang merasa kamu adalah satu-satunya yang bisa membuat dia bahagia. Ya, dia ingin mengutarakan isi hatinya kepada kalian, namun dia sangat berhati-hati. Ya, dia masih menahan itu semua, menyiapkan mentalnya untuk bisa berkata jujur kepada kalian. Beberapa dari kalian juga Scorpio, seseorang sangat merasa sedih, menyesal, atau merasa tidak puas dengan hubungan kalian, dengan komunikasi kalian yang mungkin dalam kalian berkomunikasi itu ada kata-kata yang membuat dia merasa tidak sesuai dengan ekspektasi dia, harapan-harapan dia. Maka dia sangat sedih ya, karena apa yang diharapkan dari kamu ternyata yang kamu siapkan itu lain. Itu membuat dia merasa sedih ya. Dia kecewa. Ya. Seperti ada sesuatu yang kurang dari kamu terhadap dia, ya. Beberapa dari kalian dia ingin membebaskan diri, ya. Dia ingin bebas dari belenggu-belenggu yang ada, ya. Dia ingin menjadi lebih fokus kepada diri dia sendiri ya. Dia lebih mengutamakan dirinya dulu ya, agar dia bahagia dulu
ya. Dia merasa bahwa kamu itu, dengan kamu ya, terlalu banyak blok ya, kayak kekunci gitu hubungan kalian itu. Tetapi dia tidak peduli apapun itu ya, karena dia lebih mengikuti intuisi dia ya. Walaupun cinta dia kepada kamu itu cinta buta atau cinta yang terlalu banyak membelenggu, memagari atau membatasi, ada batas-batas dari luar yang membuat dia terhalang, dia tidak peduli. Dia menginginkan, dia mengikuti ketulusan dia, dia mengikuti keikhlasan dia terhadap kamu. Jadi dia tetap akan berjalan dengan menggunakan feeling, perasaan, kalbu dia, hati yang paling dalam, intuisi dia. Dia mengikuti itu dan dia tetap akan berpegang dalam hubungan ini. Beberapa dari kalian Scorpio, seseorang merasa kamu adalah pribadi yang baik buat dia ya, dan sesuai yang bisa membantu dia dalam menjemput apa apa ya, harapan-harapan dia. Namun ketika berhadapan dengan kalian, dia menemukan sesuatu, atau mungkin ada komunikasi, cara kalian berkomunikasi itu ada yang salah sehingga dia merasa tidak sesuai hati lagi. Dia merasa kalian itu sudah tidak kurang apa ya, kurang sesuai dengan harapan dia gitu. Mungkin kalian lebih memilih yang lain, kalian terlalu cuek, tidak peduli dengan dia, sehingga dia merasa bahwa kalian berpikir bahwa dia bukan orang yang pantas untuk dengan kalian ya. Tetapi dia tetap berpegang kepada komitmen hati dia ya, dia tetap memegang kalian dalam hati dia ya, dan dia tidak bisa menerima yang lain lagi selain kalian. Beberapa dari kalian zodiak Scorpio, seseorang menaruh harapan kepada kamu. Dia yakin bahwa hubungan kalian itu tetap akan meskipun membutuhkan waktu yang lama, tapi bisa dijalin lagi. Oke, sampai di situ saja ya zodiak Scorpio. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.